Halo semua, selamat datang channel Hagueng. Kalian pasti bertanya-tanya, bang kok sekarang pakai kacamata bang? Biar kayak di anime-anime gitu kan? Mana yang cahayanya? Widih. Kali ini aku bakal ngajak kalian main Yuzong, main naga, main... Daripada banyak bacot, kita langsung aja ke video aja. Gaskeun. Oke, match pertama di Mythical Glory ya. Aduh, ini nggak tahu sih bakal masuk apa nggak videonya, cuk, kampret. Emang kalau nge-record itu nggak bisa satu match, dua match ya. Harus banyak match, cari yang bagus. Kalau nggak susah, men. Kita ban hero OP, biasa. Soalnya kalau di Glory ini kayak gimana ya? Hero yang OP itu bakal bener-bener OP, men. Soalnya Glory ya. Bukan Romawi, beda. Aku lagi hobi pakai Yuzong sih. Kalau nggak Yuzong, Estes. Ruby lagi males, men. Soalnya kayak gimana ya? Entahlah, nggak ngerti juga aku. Ya Estes agak ngeselin sih di sekarang apa? Gimana ya? Agak. Soalnya kan itu apa? Core sekarang itu kebanyakan itu faktor-faktor yang tebel kan. Jadi kayak ngeselin aja sih Estes sekarang di meta sekarang ya. Apalagi misalnya kayak Hyper Alpha mungkin, atau siapa lagi yang tebel? Hyper Tank mungkin. Ngeselin sih Barat. Ya Sanshin juga sih bagus sih buat Estes. Kalau Hyper, iya sih Estes sih lebih bagus sih. Ya elah. Nggak tahu kenapa ya di Mythical Glory itu kalau misalnya hero nya nggak ada skin itu bisa dibilang gimana ya, meragukan gitu loh. Mereka Hyper Benedetta sepertinya, atau mungkin Hyper Lapu-Lapu, nggak tahu juga sih. Kita lihat Popolnya tidak ada skin ya. Kita lihat apakah mitosnya benar atau salah. Oh, mereka Hyper Benedetta boy. Expert aja kagak itu Kupanya, anjir. Sebenarnya ya kalau misalnya kalian nggak bisa MM itu jangan dipaksain bro. Pakai fighter aja gak masalah. Fighter yang bisa counter MM mereka, kayak misalnya mungkin kan Brody kan jaraknya middle ring tuh, bisa di counter pakai Ruby kan, bisa ditarik tuh. Atau mungkin pakai jauh head. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches. Kita lawan Lapu. Sepatu armor aja, bro. Ini kalau Yuzong lawan Lapu agak ribet sih, soalnya dia ada skill jarak jauh kan. Jadi kalau dicicil-cicil doang itu agak ngeselin sih. Dianya nggak berani maju. Udah sering banget aku ketemu Lapu-Lapu. Tuh kan. Asli ngeselin, cok. Ini kenapa pada lewat doang anjing? Loh. AFK, bang. Diambil killnya, bego. Wah, kita hoki, bos. Lapu-lapunya AFK. Lapunya beneran AFK, cok. Buset dah. Oh, enggak. Dia kembali. Mampus lu. Dapat bos. Emang petrify itu nah buat Yuzong keren. Tuh kan Popolnya cupu, cok, anjing. Mampus. Naga nih bos, bukan kadal. Mana lapu-lapunya? Itu dia. Kan gak berani dia.
Kan nyicil-nyicil doang, cuy, ngeselin banget anjir. Kita ke tengah, siapa tahu mawar. Sekian aja kita clear. Jujur sih kalau pakai headset ini, kan ini kan ada kabelnya kan, agak keganggu tanganku. Jadi kurang nyaman, bro. Mam. Recall dulu aja lah. Popol kita mati. Mati ya gak sih? Oh enggak coy, menang. Mantap. Waduh keren. Gengjir. Ternyata mitos ya. Enggak ada skin itu cupu, mitos. Atau dia hoki doang, enggak tahu juga aku. Clear dulu. Ah, kampret. Sok-sok recall lagi. Aduh, flickernya habis kan. Mampus. Udah bang, mundur bang. Gak dapet florinnya. Kita skill 3 nya simpan aja, soalnya takut dia ulti bos. Tiba-tiba ulti mati kita. Popolnya gak di roam cu. Bantuin dong, astaga. Dapet gak tuh? Mantap. Widih. Iya sih, kayaknya mitos ya, gak ada skin itu cupu, mitos. Ih, ngeselin banget nih, sumpah. Halo. Langsung mundur ya. Nanggung, kita ambil aja nih buffnya. Lapu-lapunya. Gini nih kalau malasnya tuh, kalau udah kayak ini tuh cuma bisa nunggu Lord gitu loh. Enggak bang. Untung aja sempet kena stun tadi, kita mati bos. Waduh, nggak dapet cok. Kalau nggak salah pasif Yuzhong sama Lu Yi ini, walaupun kita nggak war gitu, salah satunya ngekill itu kita dapat assist men. Enaknya itu. Kalau nggak salah ya.
Tunggu, tunggu. Oh, dia enggak kesini, enggak sini. Lord, 30 detik, jangan war dulu. Oke, okay, gak mati kita. Mantap. Lord, pak. Selenanya juga gak ada skin tapi GG, men. Jadi kayaknya mitos sih. Gak ada skin itu cupu di Glory ya. Mantap. Dikit lagi jadi Hunter Strike. Kita bisa kenceng larinya. Karena musuh gak ada magi yang terlalu ngeburst, jadi kita gak perlu bikin Athena. Bikin Oracle aja. Oh ya, buat kalian bertanya-tanya kenapa bang gak pakai Bloodlust X. Soalnya kayak Bloodlust X itu spell farmnya juga gak terlalu gede gitu loh, gak kerasa. Mending kita pakai main pasif aja gitu loh. Main full pasif, kita ganti armor. Aduh salah, aduh salah, aduh salah. Aduh salah, cok. Salah lompat, guys. Aduh, guys. Ini udah menang sih. Instansinya juga jago. Mampus. Eh, kok Florinya ngasih si Valir, cok? Item ketujuhnya aneh banget. Your team destroyed a turret. Eh, ini kayaknya kita silver sih. Gas bang. Asli GG sih. Mantap. Oke, selesai. Ini fix silver sih kayaknya. Victory. Nambahnya cuma 9. Tuh kan bener silver bangki lah. Kita jarang war soalnya, di bawah itu jarang war. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan jangan lupa juga di share. Di share itu paling penting, tolong. Because it helps me a lot, so much, please. Sampai jumpa di video berikutnya. Kok agak gimana gitu closingnya ya. Bodo amat lah. Dadah.